wabarakatuh. Kawan-kawan, saya menemukan sarang burung puyuh. Kebetulan anaknya sudah menetas, namun sayang sekali indukannya terbang tadi ya. Ketakutan ketika saya menghampiri sarang burung ini. Ini baru menetas ya, ada 3 ekor. Ini anakannya, kawan. Ada 3 ekor ya. Ini telurnya. Kabur. Walaupun masih kecil, tapi gerakannya sangat cepat ya. Menyusup ke rumput-rumput itu. Ada 3 ekor ya kawan. Ada satu lagi ya. Ini. Indukannya keburu terbang. Alah. Kemana lagi satu lagi. Nah kawan-kawan ini. Ini telurnya. Ini telurnya kosong ya. Makanan puyuh adalah biji-bijian, biji rumput ya, atau belalang ya, dan jangkrik. Ini 3 ekor ya. Kasihan sekali. Kita biarkan saja ya kawan-kawan. Indukannya semoga kembali lagi ke sarangnya untuk mengasuh anaknya. Kita biarkan saja. Semoga indukannya mau kembali lagi ke sarang. Ini masih banyak burung puyuh ya. Ini sayangnya sarangnya hancur oleh saya, dibobok-bobok. Warna telurnya belang ya, corak bintik-bintik ini. Ada 3 ekor burung puyuh, biasa bertelur 4 ekor dan 3 ekor tidak burung puyuh biasanya bertelur 2 atau 4 butir. Lucu-lucu ya kawan-kawan. Ya kawan-kawan, terima kasih sudah menonton video ini. Kita biarkan saja ya burung puyuh, anak puyuhnya, supaya diasuh lagi oleh indukannya. Kita biarkan saja, mudah-mudahan indukannya kembali lagi. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton video ini. Di subscribe ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.